Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sehat kita ini Pak semuanya Pak. Alhamdulillah. Kembali di malam hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kesehatan pula dan wabil khusus iman dan Islam sehingga kita masih bisa untuk selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Isya yang tadi kita laksanakan dan kemudian diiringi dengan amal-amal ibadah yang lain dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu ini, semoga ini bentuk di antara rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak dan kita berharap semoga amal ibadah tersebut menjadi kualitas kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengannya Allah hantarkan kita ke surganya Al-Firdaus Al-A'la dan Allah jauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain. Tentu sebelum kita melanjutkan, Bapak yang kami muliakan, pertama ikut berduka ya atas tragedi ataupun peristiwa yang hari ini atau beberapa hari yang lalu saudara dan saudari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah gempa bumi di Cianjur dan tentu juga beberapa hari ini di sekitar daerah kita, wabil khusus ya, mereka yang hari ini mengalami musibah dalam hal ini kebanjiran dan diiringi dengan penyakit yang mungkin kita tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan musibah itu saudara dan saudari kita diberikan kesabaran dan ketabahan di atas itu semuanya dan mudah-mudahan itu sebagai pelebur dosa dan mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan bacaan kita di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Ya Pak ya, hadis yang ke-6. Seperti biasa, saya akan bacakan hadisnya. Qala mu'allif rahimahullahu jalla wa ala an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه Ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu hadithun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muallif semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata dari Nu'man ibni Bashir, semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihan, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui atas perkara-perkara tersebut, dalam hal ini adalah perkara syubhat. Famanittaqa syubhati, barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, sungguh orang tersebut telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam keharaman. Qarra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala hewan gembalanya di sekitar daerah yang itu dilarang. Yusiku an yarta'a fih, khawatir hewan tersebut akan masuk ke dalam daerah yang dilarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki daerah yang dilarang. Ala wa inna himallah, dan ketahuilah sesungguhnya daerah yang dilarang bagi Allah Subhanahu wa taala maharimuhu, yaitu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah sesungguhnya pada tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh badannya. Wa idza fasadat, sebaliknya jika segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan mempengaruhi seluruh badan itu juga akan ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu dia adalah hati. Hadis lima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak yang kami muliakan, sungguh indah hadis yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjelaskan kepada kita semua akan perkara-perkara dalam agama Islam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hukum atau perkara itu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ada tiga perkara. Dan ini tentu sebagai petunjuk buat kita, Bapak yang kami muliakan, dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umat ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan yang jelas akan sebuah perkara dan hukum, yang tentu kita akan menghadapi tiga hukum itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perkara yang pertama Nabi sebutkan dalam perkataan beliau, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu benar-benar
sudah jelas. Dan perkara yang kedua, wa innal harama bayyinun, dan perkara yang namanya haram itu juga telah jelas. Dan perkara yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan perkara syubhat, artinya di antara perkara halal dan perkara haram di sana yang disebut dengan perkara mustabihat, yaitu perkara syubhat, artinya tidak jelas apakah itu halal apakah itu haram, maka ini di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Maka yang pertama, perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara apa, Pak? Halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dengan mengatakan bahwa perkara halal itu jelas. Artinya tidak perlu kita letih-letih atau bahkan menyibukkan diri untuk mencari perkara yang telah halal itu, enggak perlu kita letih-letih untuk membahas, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan bahwasanya perkara halal itu sudah jelas. Karena ada nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' sepakat para ulama akan hal kehalalan tersebut. Dan perkara yang halal itu banyak yang sudah jelas kehalalannya. Dan oleh karenanya kita tak perlu letih-letih di dalamnya, Pak. Seperti apa, Pak? Perkara yang telah jelas halalnya buat kita semuanya dan kita enggak perlu letih-letih seperti itu. Seperti contoh yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dalam perkara makanan. Apa, Pak, makanan? Banyak ya kalau kita lihat makanan. Apel halal enggak, Pak? Halal. Dan setiap makanan-makanan dan buah-buahan yang kita makan, air putih apalagi, Pak, dan buah-buahan, semuanya itu halal buat kita dan jelas sebagaimana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua. Artinya tak perlu kita letih di dalamnya karena perkara itu jelas. Bahkan bahimatul an'am, seperti hewan ternak, ayam jelas itu halal, kambing jelas halal, apalagi, Pak, sapi, kerbau halal. Artinya manusia enggak perlu letih atau menghabiskan waktu untuk mencari apakah ini halal dan haram karena sudah jelas. Seperti ayam, apalagi, Pak, kambing, kerbau, itu jelas nas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ijma ulama akan kehalalan ayam dan kambing dan mungkin binatang-binatang ternak yang lainnya yang itu jelas kehalalannya dan tak perlu kita harus berleti-leti akan menanyakan kehalalan tersebut, baik makanan, binatang ternak, bahkan dari hal-hal yang mungkin kita katakan dalam perkara akad, Pak. Jual beli itu jelas saat kita transaksi kepada seseorang dan itu perkara yang jelas dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, akad nikah dan sebagainya. Artinya tak perlu kita leti-leti untuk menanyakan akan hal itu karena kejelasan tentang halalnya perkara akad tersebut, jual beli maupun akad pernikahan dan sebagainya. Dan ini jelas, dan inilah perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara halal itu sudah jelas. Nah, perkara yang kedua Nabi sebutkan yang disebut dengan perkara haram, lawan dari yang namanya halal. Dan juga perkara haram itu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu juga jelas. Karena nas telah mengharamkannya, baik Al-Qur'an dan hadis sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya dan juga ijma ulama mengharamkan akal hal itu. Seperti dari sisi minuman, apa itu, Pak, dari minuman, Pak? Seperti khamar, jelas nas Al-Qur'an mengharamkan akan khamar. Dan juga makanan-makanan yang lain seperti khinjir yang kita kenal dengan babi, apalagi, Pak, anjing, apalagi, Pak, bangkai, apalagi, Pak, darah, apalagi, Pak. Dan itu jelas Al-Quran dan hadis mengharamkan akan hal itu. Siapa yang hari ini ragu bahwasanya bangkai itu enggak haram? Semua sepakat Al-Quran menjelaskan akan keharaman bangkai. Bahkan
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghalal apa mengharamkan yang namanya bangkai, kecuali bangkai yang ada di laut. Enggak mungkin bangkai ikan itu halal, itu bangkai yang dikecualikan. Baik, yang selebihnya bangkai hewan-hewan itu jelas sepakat nas menerangkan akan keharamannya. Darah juga seperti itu, dia haram. Daging babi, daging anjing, dan itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain sutra bagi laki-laki itu juga jelas nas menerangkan, hadis menerangkan akan keharamannya. Artinya juga akad-akad yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa akad, Pak? Tadi makanan minuman. Kalau akad seperti apa, Pak? Akad seperti akad riba itu adalah halal, haram jelas. Allah mengatakan wa ahalallahu al-bay wa harrama riba. Allah halalkan yang namanya transaksi akad jual beli, tetapi Allah haramkan akad transaksi yang namanya di atas riba. Artinya riba akad yang diharamkan, kesepakatan nas dalam Al-Qur'an dan hadis akan keharamannya. Seperti lagi dalam pernikahan, apa itu, Pak? Menikahan apa itu, Pak? Mut'ah. Ya, Pak, ya. Dan orang menganggap itu adalah perkara-perkara yang dihalalkan, pada jelas itu. Si suami, padahal dia memiliki istri di negeri sana. Si istri juga memiliki suami di negeri sana. Dan mereka menghalalkan sebuah akad pernikahan yang disebut dengan mut'ah itu. Maka itu diharamkan dalam syariat Allah dan jelas. Tak perlu kita harus letih-letih untuk menanyakan apakah itu halal atau haram. Dan artinya perkara yang halal, yang haram itu jelas dalam Al-Quran dan Nas. Dan itu ijma' sepakat di mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Mencuri. Ada yang masih ragu di sini, Pak? Mencuri adalah perkara yang Allah haramkan. Zina. Itu perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Kezaliman. Ghibah. Itu haram. Jelas. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada Nas di dalamnya. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan akan hal itu semuanya. Tayyib. Nah, kemudian perkara yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan wa bainahuma, adapun di antara halal dan haram itu ada yang disebut dengan perkara subhan. Perkara apa, Pak? Subhan. Dan perkara subhan ini adalah perkara yang dia tidak jelas apakah itu halal, apakah itu haram. Dan Nabi SAW menyebutkan perkara yang ketiga ini. Kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Artinya perkara ini kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, Pak. Ya, perkara itu tidak diketahui oleh manusia. Nah, sini akan saya bacakan apa itu umurun mustabihatun la ya'rifuha kathirun minan nas. Mustabiha, ya, subhat itu disebutkan adalah al-mukhtalat, yaitu tercampur. Qama fiha istibahum bainal hili wal hurma. Artinya tercampurnya perkara di situ ada yang halal dan perkara itu adalah perkara yang haram. Fakhafiya ala kathiri minan nas ma'rifatu hukmiha. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hukum perkara tersebut, itu perkara subhan. Apakah dia halal ataukah dia haram? Atau beliau juga mengatakan kullu amrin ikhtalafal ulama, atau perkara yang di mana para ulama berselisih di dalamnya tentang hukumnya, apakah hukum perkara itu halal atau haram. Semisal di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu jalla wa ala, seperti para ulama berselisih tentang halal atau haramnya yaitu binatang yang disebut dengan kuda, apakah itu halal atau haram, atau yang disebut dengan al-bighal, keledai, kemudian ad-dhab. Tahu Pak dhab itu, Pak? Biawak. Kalau kita biawak, kalau di Arab Saudi biawaknya jelas, tapi biawak di sini beda. Dan di situ ikhtilaf ulama apakah itu halal dan haram, dan itu disebut masuk dalam perkara subhan. Jadi perkara subhan itu perkara yang bukan hanya apa itu, Pak?
tidak jelas apakah itu halal atau haram, tetapi juga masuk di dalamnya perkara syubhat. Itulah perkara yang dimana para ulama itu berselisih pendapat di dalamnya, apakah itu halal atau haram dalam perkara hukum itu. Semisal Imam Ibnu Rajab mengatakan apakah binatang bighal, himar, kuda itu juga halal untuk kita makan dan semisalnya, atau dhab, ya biawak, dan ini buaya. Kan itu kalau kita lihat perkara-perkara di kita para ulama, di situ banyak perkara ikhtilaf para ulama tentang masalah hukum makan daging buaya dan yang semisalnya itu banyak, dan itu perkara yang dibersihkan oleh para ulama, dan itu juga masuk di dalamnya juga perkara yang namanya syubhat. Artinya di situ perselisihan para ulama apakah itu halal atau haram. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perkara syubhat ini itu kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Akan tetapi yang harus kita perhatikan bahwasanya apa? Bahwa sedikit dari manusia yang hanya mengetahuinya, Pak. Dan itu hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'alif mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwa perkara syubhat itu kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fihi annal hukma la yumkin an yakhfa ala kullin nas, artinya tidak mungkin setiap hukum itu tersembunyi atas setiap manusia. Artinya enggak mungkin setiap manusia itu enggak mengetahui sebuah hukum. Artinya apa? Pasti dari sekian banyak umat ada di antara mereka min alim. Ada yang apa, Pak? Mengetahui akan perkara tersebut. Tapi sedikit dari mereka min alim yang mengetahui akan hal itu, yang itu Allah berikan taufik kepadanya di atas kebenaran. Wayuqimu dalala, dan dia diberikan taufik sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil sebuah hukum, sehingga apa, Pak? Wala yastabi alaihil amru, sehingga tidak apa namanya tersembunyi baginya sebuah hukum. Dan mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilm. Mereka lah orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang betul-betul gigih, yang kokoh dalam perkara ilmu. Dan itu sedikit dari umat ini wal umma. Dan kita sepakat bahwasanya umat ini enggak akan mungkin dia berkumpul dalam kesesatan atau dalam kesalahan, Pak. Enggak mungkin setiap umat itu kumpul dalam kesalahan. Pasti dari sekian umat ada orang yang Allah berikan taufik di atas kebenaran tersebut. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara syubhat itu tidak ada atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya apa? Maka di sini ada sedikit dari umat ini yang mengetahui, dan mereka lah ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang diberikan taufik, kegigihan, keuletan dalam masalah ilmu. Dan tentunya mereka lah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an. Sebagai apa, Pak? Al-Qur'an disebut sebagai petunjuk atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dan berlaku di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah telah jadikan agama ini jelas sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai, bahwa kami telah utus atau telah turunkan atas engkau wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan, sebagai penjelas segala sesuatunya. Artinya setiap sesuatu di atas jagat raya ini itu telah
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala sesuatunya. Makanya Imam Mujahid mentafsirkan ayat tadi dengan mengatakan likulli syai'in umiru bihi aw nuhu an. Arti kata-kata Imam Mujahid, setiap sesuatu yang Allah perintahkan pasti telah jelas di dalam perintah tersebut, dan setiap sesuatu yang Allah larang pasti telah jelas larangan yang Allah dalam dan yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah lisan beliau, Nabi mengatakan qad taraktukum 'alal baydha. Aku telah tinggalkan kalian wahai umat dalam kondisi itu al-baydha. Artinya apa? Terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak akan tersesat setelahku kecuali orang-orang yang memang dia binasa, yang memang dia tersesat dari jalanku. Dan itu tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menegaskan kepada kita semua bahwa perkara syubhat itu, Bapak yang kami muliakan, kebanyakan manusia tidak mengetahui, akan tetapi dari sekian manusia hunaka al-alimun, adalah orang-orang yang Allah gigihkan, kuatkan kokohnya dalam al-ilmu. Dan itu tentunya taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan inilah disebut dengan keutamaan para ulama. Apa Pak? Keutamaan para ulama dari sekian orang-orang yang alim. Dan oleh karenanya merekalah orang-orang yang diberi apa? Pengetahuan, sehingga kita harus gigih di dalam hal itu semuanya. Nah, ini tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari lafaz yang tadi kita katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahumurun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menjelaskan apa Nabi sebutkan setelahnya, bahwasanya manusia dalam perkara syubhat ada dua kondisinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka orang ini telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka orang ini terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang yang mengembala gembalaannya di sebuah daerah yang itu terlalang, yusiku an yarta'afi, maka dikhawatirkan gembalanya akan masuk di daerah yang dilarang tersebut. Coba perhatikan Nabi setelah itu menjelaskan kondisi manusia dalam perkara syubhat. Kondisi yang pertama Nabi sebutkan adalah famanittaqa syubhat, yaitu orang yang menjauhi perkara syubhat. Dan inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang pertama. Artinya inilah kondisi manusia dengan perkara syubhat. Apa itu Pak? Kondisinya dia harus meninggalkan perkara syubhat ini. Orang yang meninggalkan atau menjauhi perkara syubhat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berarti orang ini telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Inilah kondisi manusia dalam perkara syubhat. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Oke, Pak? Dan ini di antara hal yang mesti dan wajib yang diambil oleh orang yang Nabi sebutkan saat kita dihadapi dengan perkara syubhat. Artinya kita harus apa ya, Pak? Kita harus menjauhi dan meninggalkan yang namanya itu syubhat. Dan inilah kondisi dan keadaan manusia dengan perkara syubhat. Artinya yang pertama, orang ini meninggalkan dan menjauhi perkara syubhat ini. Dan ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jalani. Tidak ada petunjuk yang selamat kecuali petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dari perkara syubhat. Dan ini juga menerangkan begitulah kondisi manusia saat dihadapi perkara syubhat. Di antara yang mereka meninggalkan dan menjauhi perkara syubhat,
orang yang mengambil petunjuk ini, orang yang berlaku sikap ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Bayangkan, Pak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang menjauhi dan meninggalkan perkara syubhat, orang ini telah membersihkan agama dan kehormatannya? Karena syubhat itu adalah perkara yang tidak jelas. Apakah itu halal atau haram? Maka Nabi sebutkan di antara petunjuknya, tinggalkan. Dan kalau seandainya kita jatuh dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya Allah haramkan, maka tentu kita akan jatuh ke dalam apa, Pak? Dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau kita jatuh dalam perkara yang Allah haramkan, dosa atau pahala itu, Pak? Dosa. Nah, dosa itu akan mempengaruhi agama seseorang dan juga akan mempengaruhi kehormatan seseorang. Sebagai contoh, kalaulah seandainya syubhat itu dalam perkara-perkara, dalam perkara, katakanlah perkara-perkara keyakinan, tayyib, itu bisa jadi merusak agama seseorang dunia dan akhiratnya. Kalau syubhat itu perkara-perkara yang kata-katakan dosa besar dan juga akan mencederai agama seseorang dunia dan akhiratnya, juga akan mencederai kehormatannya. Orang kalau jatuh ke dalam perkara dosa, Pak, pasti orang akan mengatakan, ah, si fulan jelek perkaranya. Karena apa? Orang itu berbuat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, artinya ada sesuatu yang mencederai kehormatan seseorang dengan tercelahnya dia, bahkan dia tidak diterima persaksiannya, atau orang itu tidak dianggap sebagai orang yang beradab atau berakhlak dan sebagainya. Artinya rusak enggak kehormatan seseorang tersebut? Rusak gara-gara apa, Pak? Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya Nabi sebutkan orang yang mengambil sikap ini yang pertama, dia meninggalkan perkara syubhat, dia jauhi itu perkara syubhat, maka orang ini pada hakikatnya dia telah membersihkan agamanya dan juga telah membersihkan kehormatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kondisi manusia saat dihadapkan dengan perkara syubhat, yang kedua Nabi sebutkan, wa man waqa'a fi syubhat, ada orang yang terjerumus ke dalam syubhat itu. Artinya apa, Pak? Dia enggak peduli, dia enggak tinggalkan, dia tidak jauhi, tetapi justru dia terjerumus ke dalam perkara syubhat ini. Dan para ulama mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, dan ini sikap yang kedua, orang itu terjerumus ke dalam perkara syubhat, yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah orang tersebut terjerumus ke dalam perkara yang Allah haramkan, dan seakan-akan dia itu, Pak, tak sadar kalau itu dia jatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini kita katakan, Bapak yang kita muliakan, ini sesuatu yang harus kita jaga, Pak. Karena sebagian manusia dia enggak sadar kalau yang hari ini dia lakukan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya maksudnya orang itu jatuh dan terjerumus ke dalam syubhat, artinya dia sudah jatuh ke dalam apa itu, Pak? Perkara yang Allah haramkan, dan dia enggak sadar kalau itu haram. Dan itu banyak enggak manusia? Banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hati-hati dengan kondisi yang ini, karena ini ada, inilah sikap manusia saat dihadapkan dengan perkara syubhat. Artinya dia terjerumus ke dalam syubhat, maksudnya dia enggak sadar kalau itu dia sudah jatuh ke dalam yang apa yang Allah haramkan. Nah, maksud yang kedua, maknanya orang tersebut jatuh ke dalam syubhat, maksudnya dia melakukan perkara-perkara, sebab-sebab yang itu bisa menghantarkan ke dalam keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sehingga dia bisa jatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya itulah dua makna yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka orang itu jatuh ke dalam keharaman. Imah dia jatuh ke dalam apa, Pak? Melakukan sebab-sebab yang menghantarkan keharaman, pada hakikatnya dia telah jatuh ke dalam apa? Sebab-sebab yang menghantarkan kita dalam sebuah keharaman. Atau dia sudah kalau bahasa kita nyemplung, mudahan, Pak. Tapi dia enggak sadar. Dan itulah hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inilah dua sikap.
yang kalau kita hadapkan setiap manusia ini tidak akan keluar dari dua sikap ini. Yang pertama apa? Orang yang dihadapkan dengan syubhat, kata Nabi apa? Faman ittaqa syubhat, orang yang dia menghindari dan menjauhi perkara syubhat itu. Dan ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus jauhi itu. Karena apa? Orang yang mengambil sikap ini, orang ini pada hakikatnya telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ada orang yang dia jatuh ke dalam perkara syubhat dan pada hakikatnya kata Nabi waqa'a fil haram, orang itu justru telah mencapakkan dirinya ke dalam keharaman. Maksudnya apa? Tadi dua para ulama mengatakan, imah dia melakukan sebab-sebab padahal itu sudah haram, dan sebab itulah yang akan menghantarkan dia ke dalam keharaman yang lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah nyemplung dalam keharaman yang sudah jelas itu haram tetapi dia tidak sadar. Dan oleh karenanya begitulah hal yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah Bapak. Bagaimana Nabi menyebutkan tiga perkara yang itu pasti dihadapi oleh setiap manusia. Halal jelas, haram jelas, dan di tengah-tengah adalah perkara syubhat. Dan Nabi sebutkan hati-hati perkara syubhat itu tidak banyak manusia yang mengetahui. Artinya sedikit dari mereka yang mengetahui, dan itulah orang-orang yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Dan kemudian Nabi sebutkan hati-hati orang yang bermuamal dengan syubhat, ada dua kondisi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma orang ini menjauhi, dan itulah petunjukku, harus kalian jauhi. Karena orang yang menjauhi, maka orang ini pada hakikatnya telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Tapi ada orang yang justru sepele sehingga dia terjerumus ke dalam perkara syubhat itu. Imma dia jatuh tetapi enggak sadar kalau dia melakukan keharaman, atau dia melakukan sebab-sebab yang itu bisa menghantarkan ke dalam perkara haram yang lebih dahsyat dari apa yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan waqa'a fi syubhat, maka orang ini jatuh dalam perkara yang perkara apa? Orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat waqa'a fil haram, pada hakikatnya dia jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Maka kemudian setelah itu begitu indah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi memberikan sebuah kaidah tiga perkara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan manusia dengan perkara syubhat, ada dua kondisinya. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan yang begitu indah, dan begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan kalau kita telaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak itu hadis Nabi mengatakan Nabi itu saat melarang atau saat mengatakan memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, pasti Nabi memberikan sebuah alasan dan kemudian sebabnya. Atau Nabi kadang berikan sebuah contoh. Apa itu? Para ulama menyebutkan fungsinya agar manusia itu tenang, nikmat hati ini melaksanakan perintah tersebut dan meninggalkan larangan tersebut. Contoh, kalau saya katakan sama Bapak, jangan minum. Tapi saat saya jelaskan, kenapa kamu gak boleh minum? Saya jelaskan karena ini gak boleh. Hati kita saat dilarang, tenang gak Pak tuh saat kita melakukannya? Tenang kan Pak? Begitulah Nabi SAW saat melarang sesuatu, saat memerintahkan sesuatu, atau dia menjelaskan sesuatu, kemudian diberikan contoh agar supaya apa Pak? Bagi yang ingin melaksanakan perintah tersebut, atau meninggalkan larangan tersebut, atau ingin menghayati contoh tersebut, orang itu akan kepada Pak? Tenang hatinya Pak, hilang rasa bimbang dan ragunya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karai, perhatikan, seperti pengembala. Yar'a haulal hima, yang dia mengembala hewan gembalaannya di sebuah daerah yang dilarang. Yusiku an yarta'afi, pasti dikhawatirkan hewan tersebut akan masuk enggak di daerah yang larang itu, Pak? Pasti kan, Pak ya? Nah, begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu logis, akal sehat manusia pasti menerimanya. Kalau seandainya kita melihat hari ini ada orang mengembala hewan gembalaannya, sudah jelas dia mengembala di daerah yang itu dilarang untuk dia gembala di dalamnya. Pasti akal manusia itu mengatakan apa? Gembala yang tadi dia gembala itu khawatir enggak dia akan jatuh ke dalam atau masuk ke daerah yang dilarangan? Pasti enggak masuk enggak, Pak? Pasti. Begitulah manusia, hati-hati. Allah telah jelaskan ini loh perkara syubhat. Jangan Anda bermain di sekeliling perkara ini, khawatir kita ngapain, Pak? Jatuh ke dalam perkara syubhat itu. Makanya para ulama mengatakan, orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, imah dia terjerumus tapi enggak sadar, atau imah dia lagi apa nama, Pak? Melakukan perkara-perkara sebab-sebab yang menghantarkan perkara syubhat itu sehingga menjadi perkara syubhat yang lebih dahsyat, atau perkara yang jatuh perkara haram yang Allah haramkan. Kemudian
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi mengatakan, "Ala, tidakkah kalian mengetahui, wa inna likulli malikin hima, tidakkah sesungguhnya setiap pemimpin atau raja itu memiliki sebuah daerah kekuasaan atau daerah terlarang? Ala wa inna, dan ketahui sesungguhnya daerah larangan Allah Subhanahu wa taala maharimuhu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan." Artinya apa, Pak? Kita harus tahu daerah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu hal yang Allah haramkan. Dan syubhat itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berikan petunjuk, jauhi dia, tinggalkan syubhat itu. Maka oleh karenanya, hati-hati kita dengan perkara syubhat, Pak. Bayangkan Allah memiliki daerah larangannya, Pak, dan larangan Allah itu daerahnya adalah keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang begitu indah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muarah dari kunci, Pak, dari setiap perilaku dan tindak tanduk setiap manusia itu muaranya kemana, Pak? Hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada sebuah perangkat yang begitu penting dari badan kita, yaitu hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka dia akan mempengaruhi jasad kita ini, Pak. Dia akan baik pula. Tetapi wa in fasadat, kalau seandainya segumpal daging itu rusak, maka dia akan mempengaruhi jasad kita semua. Akhirnya apa? Jasad juga akan rusak. Ala wa iya wahi ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, Pak. Maka di sini penting sama kita, hati ini harus kita apa, Pak? Perhatikan. Apa kaitannya, Bapak yang kami muliakan? Ya. Apa kaitan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hati dengan perkara syubhat, Pak? Ya, apa kaitannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara syubhat dengan perkara hati, Pak? Ada yang tahu, Pak? Nabi kaitkan itu. Dan salah satu di antara, ya, di sini dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan mengkaitkan hati ini dengan perkara syubhat. Karena hati salah satu di antara perkara yang harus diperhatikan oleh setiap manusia, dan itu muaranya. Dan dia mengatakan dalil al ahammiyatil inayah bil qalb. Maka penting sama kita harus memperhatikan namanya hati. Karena hati itu jika baik, maka seluruhnya akan baik. Dan apabila buruk, maka seluruhnya juga akan buruk. Makanya hadis ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, biar aku gak sholat, tetapi hatiku, biar orang itu gak sholat, yang penting hatinya baik. Gak mungkin, Pak. Orang kalau seandainya hatinya buruk, itu akan mempengaruhi dengan perilaku dan tindak tanduknya. Maka orang salah dengan mengatakan biar aja orang itu mulutnya apa namanya kesana kemari atau perilakunya kesana kemari, tapi hatinya biar baik, itu salah. Ungkapan itu tidak benar, karena hati itu mencerminkan
apa namanya, tindak tanduk perilaku seseorang. Sebaliknya, buruk hati seseorang itu bisa kita nampak dari sikap perilaku setiap orang, nampaknya itu. Makanya ini sesuatu yang harus kita tepis. Karena sebagian manusia tidak apa-apa dia tidak sholat, yang penting hatinya apa, Pak? Baik, dari mana? Orang Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas-jelas orang kalau baik sholatnya itu akan mencegah perbuatan munkar. Duh, kenapa Ustaz hari ini orang itu selalu sholat 5 waktu dia jaga, bahkan di sop yang pertama? Bukan sholatnya yang salah, tetapi apa? Dia bagaimana mempraktekkan sholat dan kualitas sholat dia itu. Karena Nabi SAW berapa banyak kita sholat, antara yang satu tetangga dengan tetangga yang lain itu enggak sama-sama keluar. Ada yang 1/8 ngambilnya, ada yang setengah, ada yang 1/3 dan sebagainya. Artinya apa? Itu sesuai dengan kualitas keilmuan dan kekhusyuan dan keikhlasan dia dalam melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kaprah ada orang mengatakan biarlah dia enggak sholat, biarlah dia apa namanya? Mencuri atau minum dan sebagainya, yang penting hatinya apa, Pak? Ya, itu dari mana dia ucapkan itu? Karena hadis Nabi menyebutkan seluruh muara itu kalau seandainya hatinya baik, maka akan baiklah perkara jasad dia. Dan tapi kalau seandainya hatinya buruk, maka akan mempengaruhi keburukan seluruhnya. Taib. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan sama kita begitu perhatian Nabi agar kita memperhatikan perkara hati ini, Pak. Maka oleh karenanya apa yang disebut dengan salahul qalb? Di sini dikatakan bagaimana yang disebut dengan hati itu yang bersih atau hati itu yang lurus, Pak. Maksudnya di sini adalah istiqamatuhu wa taharatuhu wa imtithaluhu li amrillah. Artinya hati itu istiqamah, hati itu suci dan bersih dari penyakit-penyakitnya. Dan kemudian dia selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sehingga dia selalu mengagungkan Allah, dan kemudian dia selalu memperbanyak ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan salah satunya adalah dia meninggalkan perkara-perkara subuhan. Perkara-perkara subuhan. Karena hati manusia itu ada berapa, Pak? Hati manusia itu disebutkan oleh para ulama tidak akan keluar dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama yang disebut dengan hati yang selamat. Yang Allah katakan, apa itu dalam Al-Quran, Pak? Man atallaha biqalbin salim. Siapa yang nanti menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini maksudnya apa? Para ulama menyebutkan hati yang selamat, atau yang kita sebut dengan hati yang hidup, dialah hati yang selalu penuh dengan kecintaan kepada Allah, hati yang penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di sini adalah mahabbatullah, hatinya selalu cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan hati itu cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullah, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatul wuqu' fi ma yaqra, dan takut dan khawatir dia terjatuh ke dalam apa yang Allah makruhkan, terlebih dia khawatir jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Itulah yang disebut dengan hati yang hidup. Kalau hari ini, Bapak, ada hati kita itu terdetik di hati kita itu, tanda di antara tanda hati kita itu hidup dan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati itu terus berdesuh agar kita takut dan cinta kepada Allah, atau cinta kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau dia khawatir dan takut kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa? Khawatir jatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan, terlebih-lebih yang Allah makruhkan, perkara syubhat, apa-apa yang perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau kita mendengar sesuatu yang Allah haramkan, Pak, itu biasanya hati kita apa, Pak? Takut. Kalau bisa kita menjauh, itu bukti bahwasanya hati itu hidup selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tatma'innul qulub, ya, hati itu selalu tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, tidaklah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan semakin
tenang. Kenapa orang itu meninggalkan apa yang Allah haramkan? Kenapa orang itu takut dari apa yang Allah haramkan dan Allah yang perkara-perkara subhat? Karena apa? Karena dia ingat Allah. Kalau kita jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan, Allah akan turunkan murkanya dan Allah akan turunkan azabnya. Dia ingat sama Allah. Maka Allah katakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kita hati ini akan menjadi tenang. Ini hati yang selamat atau hati yang hidup. Lawannya hati itu apa, Pak? Mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang mati itu ya lawan dari hati yang hidup. Enggak ada rasa takut sama Allah, enggak ada rasa cinta pun sama Allah, atau bahkan dia tidak ada rasa cinta terhadap apa yang Allah cintai. Seperti apa? Ketika Allah perintahkan sama dia untuk sholat, itu enggak ada rasanya untuk sholat. Bahkan atau perkara-perkara yang Allah perintahkan, dia enggak ada rasa tergugah hati itu. Ini tanda hati itu mati, Pak. Sudah Allah tutup. Falamma zaghu azaghallah. Kalau seandainya sudah Allah sesatkan hati seorang itu tutup, jangan berharap taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lawan dari hati apa, Pak? Dari hati hidup. Berapa banyak orang hari ini? Banyak, Pak. Artinya dosa sudah tertumpuk dalam hati itu, Pak. Sehingga apa? Enggak ada rasa takut sama Allah. Enggak ada rasa cinta lagi sama Allah. Enggak ada lagi cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah mati benci kita sama Allah. Bahkan saat diperintahkan Allah, dia sampai mengatakan, tunggu nanti diutusnya Rasul. Innaudzubillah, perkataan apa ini? Dan banyak perkara-perkara yang dia menunjukkan tidak cintanya sama Allah, apalagi dengan syariat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini namanya hatinya sudah mati, Pak. Kalau kita mendapatkan orang semata ini ciri orang hatinya sudah mati, Pak. Nah, yang ketiga di antara keduanya itu, Pak. Apa itu? Hatinya hidup tetapi punya penyakit dia itu, Pak. Punya penyakit, dan tahu kita penyakit hati itu banyak. Seperti apa? Hasad, riya, apalagi sombong. Apalagi, Pak? Ada ke apa? Syirik. Dan itu banyak penyakit hati. Angkuh. Nah, itu kan penyakit-penyakit hati. Artinya dia tetap takut sama Allah. Dia cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang dia terkena sebuah virus atau penyakit-penyakit hati yang terkadang dia jatuh ke dalam penyakit tersebut. Semisal apa, Pak? Itu syirik, penyakit yang sangat dahsyat. Berapa banyak orang tidak sadar dari penyakit hati itu adalah syirik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku adalah syirik kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, para sahabat mengatakan, "Wa ma huwa asyirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Nabi mengatakan ar-riya. Apa itu, Pak? Riya. Riya itu penyakit dalam hati kita, Pak. Itu adalah kesyirikan. Hati-hati, berapa banyak orang riya. Akibat hati penyakitnya. Sombong, menolak kebenaran, angkuh. Dan itu adalah penyakit-penyakit. Dan itu adalah kondisi seseorang memiliki hati, tetapi hatinya apa, Pak? Sakit dia, Pak. Butuh diobati. Nah, bagaimanakah cara mengobati hati yang sakit ini, Pak? Para ulama menyebutkan dan Allah sudah jelaskan tadi. Kalau kalian ingin hati ini tenang agar tidak sakit, maka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati kita hari ini sakit, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini menjadi apa, Pak? Tenang. Yang kedua apa, Pak? Ya, banyak-banyak kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan ayat-ayat apa namanya? Syar'iyah, ayat-ayat Allah yang kauniyah itu banyak, alam semesta hari ini. Kemudian apa, Pak? Ayat syar'iyah, Al-Quran dan hadis Nabi kita telaah. Banyak di situ ayat-ayat yang bisa menggugahkan keimanan kita, membangkitkan gairah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya apa, Pak? Duduk kita dengan orang-orang yang saleh, Pak. Kalau seandainya hati kita sakit, Pak, tapi kita masih duduk sama orang-orang yang suka menggibah, Pak, sakit hati itu terus, Pak. Suka mencelah, suka apa lagi, Pak? Hal-hal yang sebagainya, hati-hati itu, Pak. Orang terkadang gak sadar itu. Hatinya lagi sakit, tapi justru dengan duduk dengan majelis-majelis yang itu banyak dengan menghibah. Banyak kila wa qala, katanya-katanya dan katanya. Dan seterusnya, dan itu justru malah membuat hati kita semakin sakit, dengki, hasad dan sebagainya. Maka oleh karenanya,
selain kita ingat kembali sama Allah, selain kita mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Qauli dan syari'iyah, juga kita duduk dengan orang-orang yang salih, Pak. Duduk orang-orang yang salih. Dan itu diantara cara tips agar mengobati hati kita yang sakit tadi, Pak. Dan ini diantara hal yang harus menjadi catatan buat kita yang kita muliakan. Kemudian, Bapak yang kami muliakan, hadis ini juga, ini di terakhir ini, Pak, beliau menyebutkan fil hadis, dalam hadis ini dalilun ala saddidh dharai, bukti jelas bahwa kita itu harus menutup sebab-sebab yang kita jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Artinya apa? Sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada apa yang Allah haramkan, kita harus apa, Pak? Tutup itu rapat-rapat. Coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala saat mengharamkan umat ini untuk tidak bertikai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa, Pak? Bersaudara. Kalau seandainya ada pertikaian di antara mereka, maka damaikanlah di antara mereka. Artinya Islam melarang umat ini untuk apa, Pak? Bertikai, bercerai, karena Allah memerintahkan sama kita, kita untuk harus bersatu. Coba kalau Bapak baca ayat setelahnya, Allah itu mengharamkan perkara-perkara yang bisa membuat orang itu bercerai-berai. Coba Bapak nanti buka di arah surah Al-Hujurat ini, ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kemudian ayat setelahnya apa, Pak? Allah mengatakan apa? Ayo, Pak. Tidak boleh kita menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Enggak boleh kita mencelah. Karena mencelah, menghina saudara kita itulah sebab orang itu akan apa, Pak? Bertikai. Nah, setelahnya juga enggak boleh seorang wanita mengejek dengan wanita yang lainnya. Mengejek dan mencela itu juga sebab seseorang itu akan apa, Pak? Bertikai. Nah, setelahnya juga Allah mengatakan apa? Enggak boleh kita wala tanazu bil alqam, enggak boleh kita membuat gelar-gelar yang tidak disukai oleh manusia. Karena membeli gelar yang itu tidak disukai oleh manusia itu akan membuat saudara dan saudari kita apa, Pak? Bertikai. Setelahnya itu Allah mengatakan wala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dham. Ya wahai manusia, jauhi akan kalian namanya prasangka yang buruk. Coba bayangkan, prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk ini bisa menyebabkan seseorang itu apa, Pak? Bertikai, bercerai. Setelahnya juga apa Allah mengatakan enggak boleh kita berbuat ghibah. Bapak bacakan itu ayat setelah itu, dahsyatnya bagaimana itu kaidah. Dan ini juga hadis menjelaskan sama kita, kalau kita, Nabi menyebutkan bahwasannya hadis ini jelas, seseorang harus menutup rapat-rapat sebab-sebab yang membuat orang itu jatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena juga Allah menjelaskan kalau Allah melarang sesuatu, pasti setelahnya itu juga Allah melarang sebab-sebabnya itu. Ya tadi Allah memerintahkan kita untuk bersatu, dan kalaupun seandainya bertikai harus damai. Kemudian Allah memberikan perkara-perkara yang enggak boleh kita bercerai, enggak boleh kita mengejek, menghina, enggak boleh kita membuat alqab, kemudian apa lagi, Pak? Prasangka buruk, kemudian menghibah. Masya Allah, itu indahnya ayat Allah Subhanahu wa taala di surah itu, Pak. Bahkan kalau kita lihat juga hukum masalah zina, Allah mengatakan apa, Pak? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jauhi akan kalian namanya zina, karena zina itu adalah sebuah perkara yang itu fahsyat dan mungkar. Dan Allah mengharamkan sama kita apa? Jangan mendekati perkara yang mendekati zina aja kita enggak boleh, apalagi berzina. Seperti apa? Makanya Allah melarang sama kita dan Rasulnya, enggak boleh seseorang yang bukan mahram untuk bercampur baur, ikhtilat kalau bahasa kita, khalwah. Apalagi, Pak, enggak boleh bagi laki-laki atau enggak boleh bagi perempuan itu membuka aurat, karena itu adalah celah dan cara
apa namanya, seseorang itu bisa jatuh ke dalam zina yang akbar, karena mata itu zinanya memandang sesuatu yang Allah haramkan. Maka perkara-perkara yang menuju kepada sesuatu yang perzinahan itu diharamkan. Maka itulah petunjuk Nabi. Makanya Nabi hadis ini mengatakan apa itu? Perkara-perkara apa saja yang menuju ke dalam perkara yang haram, itu Nabi tutup. Terlebih-lebih dalam hal ini perkara syubhat. Karena syubhat itu kalau orang jatuh ke dalamnya, dia otomatis jatuh ke dalam perkara apa, Pak? Keharaman. Maka apa-apa yang menuju ke dalam perkara yang haram, itu Nabi jelaskan, jauhi. Maka sikap yang pertama tadi, kita harus tinggalkan dan jauhi yang namanya perkara syubhat. Begitulah hadis yang keenam ini sebagai petunjuk buat kita tentang tiga perkara, dan itu pasti kita hadapi dan kita tahu bagaimana mensikapinya. Kemudian Nabi sebutkan yang kedua, sikap manusia saat apa namanya dihadapi dengan perkara syubhat. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perumpamaan mamat yang begitu indah. Dan kemudian setelah Nabi memberikan perumpamaan yang begitu indah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup dengan sebuah perangkat yang harus kita jaga dalam tubuh kita, yaitu masalah apa, Pak? Hati kita. Karena hati ini adalah muara dari segala tindak tanduk kita semuanya. Dan kemudian para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang penting, setiap kita harus tutup rapat-rapat apa saja langkah dan sebab yang menjerumuskan kita dalam apa yang Allah haramkan, maka kita harus tutup rapat-rapat. Sebagaimana tadi kita katakan kaidah, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersatu, maka Allah larangkan untuk apa? Menghina, menggibah, prasangka buruk. Itu diharamkan enggak dari siapa? Diharamkan karena itu semua bisa membuat manusia itu apa, Pak? Berapa banyak suami dan istri bercerai gara-gara apa, Pak? Prasangka buruk, menghina, suudzon. Berapa banyak saudara saling membunuh karena apa, Pak? Suudzon, prasangka yang buruk. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Bagaimana indahnya apa Al-Qur'an kalau kita telaah, masyaallah. Begitu indah. Terlebih-lebih hadis yang mulia ini sebagai petunjuk sama kita tentang perkara yang halal, perkara yang haram, dan perkara yang disebut dengan perkara apa, Pak? Syubhat. Semoga apa yang kita dengar dari bacaan kita di kitab ini menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, Pak? Kita sudahi aja, Pak, ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.